dari supporter yang selalu mendukung dengan luar biasa ya. Dan pertandingan sudah dimulai, kita segera saksikan dari Bejo Jaya Merah Piala Gubernur Jatim 2020, Arema FC menghadapi Sabah FA. Saya Didan Trisakti dan juga Abdul Haris akan menemani Anda sepanjang pertandingan ini. Ya. Karena memang ketika bermain dan membesuk di sana, mereka berada di Super League ya, bukan di Premier League. Ya, sebuah umpan kita lihat sangat bahaya kali ini. Nyaris saja kita lihat pemain bernomor punggung 9, Hector Omar Ramos Lebron. Ini bukan pemain basket pemirsa, tapi pemain asal Puerto Rico. Iya, tidak pakai James ya belakangnya. Iya, pakai James. Ya, ini kita lihat tadi Hector Ramos Lebron, pemain 29 tahun. Dan kalau kita lihat starting line up dari Arema, ada beberapa hal yang cukup mengejutkan ya. Ohin Kyun yang dikabarkan sebelumnya cedera lutut, tiba-tiba sekarang sudah main lagi. Betul. Muhammad Rafli juga kembali main. Dan akan kita lihat juga para pemain mereka. Akankah klop dengan pemain-pemain yang senior mereka ya, ini sangat berbahaya kita lihat. Oh, penalti langsung ditunjuk oleh Aprisma sebagai wasit karena kita melihat bagaimana Yodo tadi diambil ya kakinya. Dengan jelas ini penjaga gawang sangat fatal yang melakukan hal ini. Ini pemain baru ya, Kusyadio Hariyudo ya. Ya. Pemain yang direkrut dari PSS Sleman yang musim lalu cukup tampil apik bersama PSS Sleman dengan coach Seto Nurdiantoro-nya. Dia punya kecepatan, punya determinasi, dan kita lihat bagaimana kecepatan dia dan Ohin Kyun yang akan ambil. Dan tadi Rozaimi sebagai penjaga gawang seharusnya juga jika dia tidak mengambil seperti itu pun juga sebenarnya aman. Ya? Aman, karena betul. Karena posisinya sudah sangat jauh terlalu sekali. Sempit ya. Terlalu sempit ya bagi Yudo sendiri. Tapi lagi-lagi kita lihat ini adalah satu hal yang sangat cepat ya. Penalti di menit ke, sebelum menit ketiga bahkan. Dan pasti ini akan membuat Kurniawan juga marah ya dengan apa yang terjadi karena tadi memang begitu mudahnya Yudo bisa berada di posisi berhadapan dengan penjaga gawang. Dan sekarang Ong In-kyun yang akan menghadapi Rozaini. Kita lihat eksekusi dari Ong In-kyun dan beruntung bolanya memantul kepada penjaga gawang ya. Kita mengingat seperti penjaga gawang Prancis dulu ya waktu Piala Dunia tahun 80-an. Kita lihat di sini bagaimana memantul ke bagian badan dan akhirnya masuk jadi 1-0 untuk Arema. Agak sedikit hoki ya kita lihat. Sebetulnya tendangannya memantul tiang tapi sayang kembali ke tengah dan memantul badan Rozaimi ya. Iya, betul. Ya, ini kita lihat. Dan sudah mengenai tiang gawang tadi kita lihat beruntung sekali. Iya, sangat jarang.